Ibu Paula Verhoeven, Lina Verhoeven membongkar tabiat Baim Wong di tengah isu keretakan rumah tangga dengan putrinya. Lina seolah menepis kabar keretakan rumah tangga Paula dengan membongkar tabiat Baim Wong yang ia nilai baik. Menurutnya, Baim Wong sangat mampu memimpin rumah tangga sebagai suami yang baik untuk Paula Verhoeven. Baim baik bisa membimbing dia, Paula, kata Lina Verhoeven dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, 19 Juni 2024. Lina menambahkan bahwa menantunya itu adalah sosok yang sopan dan humoris. Orangnya sopan, humoris, ibu sama bapaknya, Paula, yakin kalau Baim itu bisa membimbing Paula dengan baik, imbuhnya. Dalam kesempatan itu, ayah Paula Verhoeven, Edi juga turut menceritakan momen saat Baim Wong bertandang ke rumahnya untuk melamar putrinya. Mengetahui putrinya dan bintang film Simfoni Satu Tanda itu sudah lama mengenal, Edi pun meminta hubungan keduanya segera dibawa ke jenjang yang lebih serius. Waktu itu Baim datang ke rumah sini memperkenalkan diri ke kita, akhirnya dia juga ngomong. Dia dan Paula sudah kenal lama, ya sudah daripada lama-lama kita anjurkan, untuk ke jenjang selanjutnya, tambah Edi. Selain itu, Lina Verhoeven memberikan pesan bijak kepada Paula Verhoeven dan Baim Wong yang saat ini diterpa isu keretakan rumah tangga dilansir dari akun Instagram Lina Verhoeven, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam unggahan di media sosialnya, sebagai seorang ibu Lina mengaku ingin melihat putrinya hidup bahagia. Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia, tulis Lina dikutip dari akun Instagramnya Lina Verhoeven, Rabu, 19 Juni 2024. Lebih lanjut Lina meminta putrinya untuk berjuang sekuat tenaga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.